ada revival. Aduh, gue lagi ada di Blibli Esports Championship di Living World Alam Sutra. Ngomongin turnamen PUBG Mobile tuh panjang banget sih, dia lagi naik banget PUBG Mobile. Dan kebetulan lagi ada event juga PMCO. Sekarang bakal ada event di Thailand. Dan gue percaya banget sih tim Indonesia bakalan bisa juara lagi lah. Kayak tahun lalu sempat Bigetron kalau gak salah yang juara. Padahal kalau ada Onyx, bahkan Onyx sih yang juara pasti. Tapi gak juga sih padahal ya. Sedih lah pokoknya kalau ngomongin turnamen. Kayak masih pengen gitu main, cuman udah gak jago. Mau udahan tapi kangen juga jadi pro player. Ah gitulah pokoknya. Sedih juga lah kalau udah ngomongin turnamen kayak gini. Kenapa gak jadi caster aja bang? Jadi caster ngomong juga bener-bener salah mulu. Bingung udah mau ngapain dah sekarang dah. Pusing. Buat prediksi kedepannya aja gimana nih bang? PNCO ya? Prediksi kedepan sih menurut gue masih bisa lah tim Indonesia tuh juara satu lah. Gue masih ngejagoin banget Bigetron sih. Masih ada kayak masih ada kesempatan besar banget buat Bigetron untuk jadi juara satu lagi di Thailand. Untuk jadi dan maju ke final di Malaysia ya kalau nggak salah. Itu sih gokil banget. Buat kalian jangan lupa dukung tim Indonesia khususnya Bigetron. Ada EVOS juga, terus ada juga NFT dan RRQ dan Buma ID. Jadi buat kalian jangan lupa nonton dan dukung tim Indonesia untuk menjadi juara satu.